Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri adalah menyatukan dua pasangan. Ketika menyatunya dua pasangan ini, terkadang pasang surutnya pujian-pujian itu datang. Olehnya itu, perlu disadari oleh pasangan bahwa menyatunya kita dengan istri atau istri dan suami yang diikat dengan akad nikah bukan maunya kita, tapi karena maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Menyatukan dua perbedaan. Contoh, ada yang suami suka telur mata sapi, istri suka telur dadar, maka disatukan dalam satu tempat menjadi santapan yang nikmat yang luar biasa. Saya berpesan kepada para suami, cintailah istri kita, sayangi mereka. Jangan pudar kasih sayang kita, jangan pudar pujian-pujian kita kepada mereka. Jangan pudar. Mengapa? Karena istri kita adalah bunga yang asli. Bunga yang asli ketika dia tua pasti layu. Pasti tidak seindah bunga yang dulu. Ketika dia layu, dia tua, maka bunga yang asli pasti akan layu. Bunga yang tidak pernah layu adalah bunga plastik. Makanya banyak orang yang ketika istrinya tidak mau layu-layu, mereka melakukan operasi plastik. Cintai istri kita, jangan pudar kasih sayang kepada mereka. Terima mereka apa adanya. Begitupun ibu-ibu, uji suaminya. Jangan hanya berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua. Setiap tanggal apapun saja, sayangi suami, puji suami, bersolek untuk keindahan suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.